Tinggal diaduk seperti ini ya. Hai guys, kali ini aku mau bikin kue. Kuenya green cake. Green cake, oke. Bahannya gampang ya. Di sini aku pakai 150 gram gula pasir ya. 150 gram. Juga ada butter. Butternya versi Rumkas. Rumkas. Masuk ke dalam. Oke, ini kita tancepin dulu ke lubang setrum. Oke, kita kocok. Di sini ada tepung terigu, aku pakai 150 gram tepung terigu ya. Jadi kita ayak dulu di sini. Oke, di sini pakai garam sedikit aja ya, tuh. Baking powdernya sekitar 7 gram ya. Saya tuh bukan profesional untuk bakery, tapi kalau hasilnya cantik, saya share sama kalian. Kalian boleh coba ya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke, di sini udah ada garam, secupit garam sedikit aja, kemudian baking powdernya 7 gram dan juga saya pakai 150 gram tepung terigu yang udah diayak. Itu aja, kita sisihkan di sini. Kita lanjut dengan ini, si gula sama si butter kita kocok. Dan sini ada vanila, gula vanila juga ya, 8 gram. Nanti untuk resepnya kalian bisa lihat di description box ya, saya catat nanti. Oke, kita masukkan gulanya. Kita aduk.
guys. Kita udah jadi gak sih kue? Kue harus rapi ya. Kalau enggak semua tuh moodnya tuh kurang bagus. Moodnya kita tangannya kita pakai gini aja. Botol diolesin botol ya. So. Terus kita masukin sedikit tepung. Seperti ini guys. Jadi dianya nggak lengket nanti kalau saat dibuka ya. Nih hasilnya seperti ini. Tinggal diaduk seperti ini ya. Oke siap. Tuangin. Agak tinggi guys, jadi dianya mekar nanti. So. Oke. So, okay guys, di ovennya aku masukkan air sekitar 5 liter ya. Sekarang udah 40 menit ya, kita lihat kuenya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai chopstick. Pakai stick. Oke, kalau keluarnya bersih berarti udah mateng. Ini udah mateng. Kita matikan ya. Nih, udah mateng guys kuenya. Ntar kita potong kalau udah dingin ya. Mantap. Kalian lihat hasilnya yummy. Nah guys, ini dia hasil dari tartnya aku dan kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Kayak kue-kue Japanese gitu guys. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga kalian suka. Dan jangan lupa juga di-share. Dan happy weekend semuanya. Bye.